Cinta Uang Prime MMA Indonesia TV1. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. Langsung saja kami present kembali ke hadapan Anda kedua fighters yang sudah siap bertarung di malam hari ini. Fighters kita di sudut biru asal Semarang, 27 tahun 161 cm dengan disiplin bela diri silat, The Archeras from Lindu Aji, Wenarde. Sementara sang lawan di sudut merah asal Kandesa Riau, 23 tahun 169 cm dengan disiplin bela diri Kung Fu, sang naga sakti from Twin Flame, Ronald Sihan. Inspektur pertandingan pada malam hari ini, Bum Sino, a.k.a. Fran Sino Tirta. Pastinya didampingi Ketua Umum Dewan Juri Bung Max Metino, juri 1 Wiwit, juri 2 Kisworo, juri 3 Budi. Wasit kita, Soma Fighters, finish him. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Partai pertama pada malam hari ini di Fight Night 60 Fight for Victory. Perbaikan peringkat di kelas flyweight. Bersama saya, Bung Mustadi Aneta. Bung Mustadi, dua fighter syarat pengalaman. Ronald Sihan di sudut merah. Ya, di sini. Winar di sudut biru, Bung. Ronald dengan percaya dirinya merangsek. Ya, masuk. Ada tendangan satu low kick dari Winardi, nampaknya dielakkan begitu saja. Ya, kita masih lihat, masih mencari jarak, Bung. Bung, yang kita tahu bahwa tadi dibilang Ronald Sihan, strikingnya Winardi kurang, tetapi ground-nya luar biasa. Oh, jadi satu tendangan. Itu dia. Ada percobaan clinch. Sepertinya take down. Kita lihat. Di sini. Winardi terus mencoba mengontrol, Bung. Di sini berusaha untuk escape ya, dari bottom position. Betul. Bung, ini kita tahu bahwa 4 kemenangan dari Winardi adalah di ronde pertama dengan submission, Bung. Iya. Di sini kontrol yang baik sekali dari Winardi ya, ketika berapa kali, sekitar 2 kali dia dilemparkan, tetapi dia masih bisa ditahan dan dikontrol. Cara Winardi untuk menyimbangkan, memposisikan berat badannya sehingga dia mempunyai berat yang sangat baik sekali untuk melakukan pinning pada Ronald Sihan di sini. Menuju, Bung. Tapi kita lihat juga bahwa Ronald Sihan bisa satu reversal dari Ronald Sihan. Luar biasa kekuatan pinggang dari Ronald Sihan, Bung. Oh, apakah ini akan ada pembalik? Ya, ya, dia reversal, Bung. Trembling dilakukan. Kita lihat Ronald Sihan ada di bawah saat ini. Winardi menekan Ronald Sihan di bawah, Bung. Kita lihat. Hampir saja terjadi reversal, akan tetapi Winardi dapat menguasai keadaan kembali. Di close guard posisi saat dalam ini. Dalam keadaan posisi close guard dari Ronald Sihan. Apakah Winardi bisa melepaskan? Kita lihat sudah ada gangguan-gangguan kecil dari pukulan-pukulan ringan dilemparkan. Kita lihat, di sini ada usaha dari Ronald Sihan untuk mengkontrol kepalanya, Bung. Jadi supaya pukulan-pukulan dari Winardi tidak terlalu berbobot. Iya, begitu juga Winardi menekan leher dari Ronald Sihan untuk bisa menekan dan memberi gangguan kepada Ronald Sihan. Iya, di situ ada tekanan ya kepada leher supaya kontrol Ronald agak lebih kendor. Beberapa pukulan dimasukkan, ground elbow, and pound di sini. Beberapa elbow masuk. Elbow keras dari Winardi. Kembali elbow keras dari Winardi. Ya. Winardi kembali mengontrol di posisi. Itu ada kontrol kepala dari Ronald Sihan. Apakah bisa dikendalikan oleh Winardi? Kita lihat. Winardi mencoba untuk passing guard, Bung, sepertinya. Iya, ada usaha untuk passing guard di situ, Bung. Iya, tetapi masih ada gangguan. Tapi itu elbow-elbow keras, Bung. Ronald Sihan di bawah, Bung. Kita lihat, Bung. Iya, Ronald Sihan tetap bisa mengkontrol tubuh dari Winardi dengan menjejakkan kakinya ke arah perut, Bung. Itu akan meminimalisir tekanan, Bung, dari Winardi. Sehingga bobot-bobot pukulannya bisa terkontrol. Apa yang harus dilakukan di Winardi dengan keadaan seperti ini, Bung? Dia harus bisa mengontrol kaki Ronald dan dia harus passing, Bung. Sangat bahaya sekali, Bung. Ini ada. Hampir saja satu lutut dikeluarkan oleh Ronald Sihan. Lutut, kini ada jual beli lutut, Bung. Betul, jual beli serangan dengan lutut, Bung. Dan masih dalam keadaan clean, sini pun ada ancaman takedown. Winardi terjatuh, Bung. Kita lihat. Satu, dua, ini tampaknya sudah full defense. Tap out. Kemenangan keenamnya, Bung. Ground and pound dari Ronald Sihan. Ronald Sihan kembali menyelesaikan pertarungan, Bung. Kembali memenangkan pertandingan keenamnya, Bung. Iya. Ini dia Ronald Sihan dengan baik menyudahi pertarungannya dengan striking ground and pound, Bung. Tujuh, Bung. Ya. Ronde cepat di ronde pertama, Bung. Dibantai. Dengan pukulan keras dengan ground and pound dari Ronald Sihan. Iya.
ada satu pukulan keras yang membuat Yuna di black out, Bung, sehingga disusul dengan pukulan-pukulan selanjutnya yang hingga membuat dia tap out, Bung. Kita lihat bentuk respect dari Ronald Sian dia mendatangi dari lawannya. Kita lihat. Ya. Kemenangan ke-6, Bung. Betul. Bung, tidak banyak di One Fight fighter dengan kemenangan 6-0, Bung. Betul. Ya. Kita lihat ini dia di sini serangan dari lutut dan akhirnya itu dia satu pukulan bersih masuk ke wajah. Itu kombinasi yang sangat baik. Tap out. Dan akhirnya harus diberhentikan oleh wasit. Di sini tidak terlalu gegabah, saya lihat Ronald Siaan dapat mentargetkan pukulan-pukulannya ke kepala dan ke arah perut ya. Jadi tidak terlalu monoton. Body shot menggunakan bunyi yang luar biasa. Betul. MMA Indonesia TV1. Wasit Soma akhirnya memberhentikan pertarungan pada ronde pertama. Menit ketiga lewat 1 detik. Dengan kemenangan KO menggunakan teknik knee, ground and pound. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah.